pesan Nona kali ini nak ajak kita untuk bersedekah. Bila kita fikir balik, bilakah kali terakhir kita melakukan sedekah? Sedekah ni macam-macam jenis. Bukan saja sedekah wang, ringgit. Ada juga sedekah senyuman, sedekah masa, sedekah tenaga, sedekah nasihat. Tapi kalau kita mampu, kita lakukan sedekah kita walaupun kita sedang sihat, berharta. Kerana saya rasa ini menunjukkan kita bersyukur atas nikmat yang diberi pada Allah. Ini peringatan untuk diri saya sendirilah untuk sentiasa bersedekah. Saya pernah terdengar ada orang bijak pandai berkata kepada saya, kalau kita bersedekah dalam keadaan yang sempit tu, Allah akan membantu kita mencari jalan untuk melapangkan urusan kita, mencari jalan penyelesaian kepada masalah tersebut. Dan bersedekah dalam keadaan sempit ni menunjukkan kesabaran kita dan keyakinan kita kepada Allah. Jadi sama-samalah kita cuba untuk bersedekah, tak banyak, tak sikit. Kalau ada peluang untuk anda bersedekah, berilah. Kerana ingat, segala apa yang kita ada pun datang darinya.